Seorang oknum anggota kepolisian Resor Belu NTT digerebek istrinya saat berduaan dengan perempuan lain. Mereka sempat terlibat keributan lantaran kemarahan sang istri memuncak melihat perempuan yang menjadi selingkuhan suaminya itu. Sementara sang suami menghalangi perempuan yang bersamanya agar tidak menjadi korban penganiayaan istrinya. Adapun adegan tersebut sempat direkam hingga videonya viral di media sosial. Berdasarkan penelusuran, peristiwa ini diketahui terjadi di Tenukik, Atambua, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda NTT, Komisaris Besar Polisi Arya Sandi mengatakan, pria yang ada di dalam video yang viral itu merupakan anggota kepolisian berpangkat Aibda dari Polres Belu. Pria berinisial HK ini digerebek istri sahnya ketika berduaan di kamar kos bersama seorang perempuan lajang berinisial FDO pada Kamis 14 Maret lalu. Belakangan diketahui bahwa HK sudah sejak lama menjalin hubungan dengan FDO. Kombes Arya Sandi memastikan bahwa istri oknum polisi tersebut sudah melaporkan kasus ini kepada polisi dengan tuduhan perzinahan. Adapun istri HK berharap agar laporan kasus itu ditindaklanjuti secara profesional dan sesuai hukum yang berlaku. Terkait hal itu, Kepala Bidang Propam Polda NTT, Kombes Pol Dominikus Savio Yempormase mengatakan HK sudah menjalani pemeriksaan di Polda NTT. Namun untuk pemeriksaan lebih lanjut, Propam Polda NTT menyerahkannya kepada Polres Belu. Meski begitu, pihaknya memastikan bahwa kasus ini akan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.